Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Azim Aiman bin Abu Suman dari WeFix. Saya hari ini saya akan menerangkan perbezaan antara hard disk dan SSD. Jom saksikan video ini. Okey, saya akan menerangkan perbezaan antara hard disk dengan SSD. Dia ada 7 perbezaan antara hard disk dengan SSD. Yang pertama, perbezaan dia dari segi cara SSD dengan hard disk ni bekerja. Kalau hard disk ni dia guna kombinasi dari segi motor, sistem mekanikal dengan motor. So bila dia nak memproses sesuatu data tu, dia jadi macam agak lambat sikit lah berbanding dengan SSD. SSD ni dia guna sistem elektrik sepenuh tanpa bahagian, tanpa ada part mekanikal yang bergerak. Dia SSD ni dia lebih kurang macam pendrive. Dia tak ada sistem motor, dia cuma sekadar electrical board semata-mata. Tips yang kedua saya nak share ni perbezaan hard disk dengan SSD. Perbezaan hard disk dengan SSD ni macam semua orang tahu, SSD ni dia bekerja dengan lebih cepat, dengan pantas nak baca file ke apa, berbanding dengan hard disk. Hard disk ni dia agak slow. Sebab macam saya cakap yang pertama tadi, sebab dia guna sistem motor mekanikal dengan rotor dekat dalam ni. Itu kita boleh tengok, kita nampak dia punya board. Lepas tu kalau kita buka stiker ni, kita akan nampak dia punya motor, sistem mekanikal dalam ni. Okay, yang ketiga, perbezaan dari segi saiz dan bentuk. Perbezaan dari segi saiz dan bentuk ni, macam kita semua tahu, hard disk laptop, dia ada lagi satu hard disk komputer. Hard disk komputer tu 4 kali ganda saiz ni. Okey. Kalau SSD dia bentuk macam ni. Dia sebiji macam ni bentuk dia. Cuma dia diselimuti dengan kotak casing dia. Dia agak ringan. SSD dia ringan. Saya rasa ringan dia dalam 15 gram macam tu lebih kurang, kalau tak silap saya lah. Lepas tu, kepantasan SSD dengan hard disk ni, SSD ni dia 8 kali lagi laju daripada hard disk. Ada setengah orang cakap SSD ni sama je macam hard disk, tapi tak, dia tak sama sebenarnya. SSD dia 8 kali lagi laju untuk dia memproses data, sesuatu data. Contoh laptop kita ada satu hard disk dengan satu SSD. So kalau application untuk Windows ataupun apa-apa, semua untuk berkaitan dengan laptop, kita letak dekat SSD. Laptop kita akan jadi macam dia ringan sikit. Dia macam 8 orang bekerja, contoh macam seorang tu dia angkat beras kan. Okey, dia angkat macam 5 kilo. Lagi satu team ni dia ada 8 orang. Dia angkat satu beras 5 kilo. So 8 kali 5 dapat 40 kilo, betul tak? Okey, so kiranya dia lagi lajulah. Okey, poin yang keempat, saya akan share poin yang keempat, dia perbezaan dari segi komponen. Okey, komponen SSD, SSD dia menggunakan microchip, betul IC, bukan IC kita tu. Dia integrated circuit, dia macam board, macam motherboard kita punya laptop lah senang cerita. Dia lebih kurang macam tu. Semua dia kompleks lah, dia kecil. Okey, daripada kalau hard disk HDD ni pula, dia cakera keras, dia menggunakan motor dan cakera berpusing masa kita guna. Sebab tu kalau macam kita cucuk, kita pakai external hard disk, bila kita cucuk wire, kita cucuk kat kita punya laptop, dia akan ada bunyi something lah, dia bunyi macam buzzer ni tu. Lebih kurang macam tu lah. Okey, poin yang kelima adalah dari segi pemecahan sesuatu file ataupun perisian dalam kita punya hard disk dengan SSD. Kalau hard disk ni, kalau macam kita simpan file, kadang-kadang boleh hilang. Kena magnetic virus ke apa macam tu lah. Kalau SSD ni, dia susah. Sebab dia pakai litar. Kalau ya, hard disk ni, dia pakai router dengan motor. Macam saya cakap tadi. Okay, poin yang keenam, perbezaan dari segi harga. Kalau yang ni, hard disk, dia murah sikit berbanding dengan SSD. Lepas tu, kualiti dia pun lagi kurang daripada SSD lah. SSD ni kalau ikutkan, kualiti dia memang superb lah. Okey, yang terakhir, perbezaan dari segi bunyi dan suhu. Kalau hard disk ni, bunyi dia agak kuat, ada bunyi buzzer macam tu.
suhu dia pun agak panas berbanding dengan SSD, sebab SSD ni dia menggunakan lita. Lepas tu suhu dia pun saya rasa tak ada panas mana. Lepas tu bunyi pun tak ada, dia memang quiet lah. Okey, setakat tu je daripada saya untuk penerangan antara SSD dengan hard disk. Saya nanti kita akan berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.